Hai viewers, welcome to Wikipedia, saling berbagi bersama saya Baik Hasna Zahroh. Tema kali ini adalah perbankan dan di segmen ini kita akan membahas tentang definisi lembaga keuangan. Mau tahu seperti apa? Let's check it! Hai, maaf ya kamu nunggu lama, aku udah ketemu nih materinya. Definisi lembaga keuangan itu tempat di mana kita bisa menyimpan uang dan asuransi. Peran lembaga keuangan ada empat. Yang pertama itu pengalihan aset, artinya pemindahan dana kepada peminjam. Lalu yang kedua ada likuiditas, artinya pembelian dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Lalu yang ketiga ada relokasi pendapatan, artinya pemberian fasilitas kepada penyimpan dana. Lalu yang keempat ada transaksi, artinya membantu proses penjualan barang dan jasa ataupun penukaran uang. Penyimpanan ini terjadi dari giro, cash bank, dan deposito. Penyimpanan itu kan ada giro, cash bank, dan deposito. Nah, perbedaan dari giro, cash bank, dan deposito itu apa ya? Giro itu penyimpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Ini salah satu cek dari giro. Ini dapat ditukarkan dengan uang sesuai dengan nominal yang telah dicek. Jadi, cara penukarannya kita ke bank dengan membawa cek ini. Jadi yang dimaksud giro itu adalah cek. Kalau taspen sendiri itu apa ya? Taspen itu program kesejahteraan yang terdiri dari program tabungan hari tua dan program pensiun. Nah, taspen sendiri bisa diurus ketika kita sudah masuk masa pensiun dan ada salah satu ahli waris yang bersedia mengurusnya dengan ketentuan orang tersebut sudah meninggal. Kalau deposito, setahu aku deposito itu ada jangka waktu pengambilan penyimpanannya ya? Iya, deposito itu simpanan pada bank yang pengambilannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu dan pengambilannya berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Nah, aku punya satu kertas deposito. Ini contoh deposito. Aku punya simpanan di bank yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau kamu mau ngambil uangnya sebelum jangka waktu pengambilannya? Kalau seperti itu, aku pasti mengambilnya dari pihak bank karena tidak sesuai dengan perjanjian. Itu dia viewers, penjelasan dari definisi lembaga keuangan. Mudah dimengerti kan viewers? Jadi viewers, definisi lembaga keuangan adalah tempat di mana kita bisa menyimpan uang dan asuransi, terdiri dari giro, taspen, dan deposit. Nah, kalian sudah mengerti kan? Sekarang saya akan memberikan dua kuis. Kuis. Viewers, ayo coba sebutkan macam-macam penyimpanan. Macam-macam penyimpanan terdiri dari giro, taspen, dan deposit. Lembaga keuangan itu apa sih, viewers? Pastinya viewers sudah tahu kan?
Iya, tepat. Lembaga keuangan adalah tempat di mana kita bisa menyimpan uang dan asuransi. Viewers, kalian sudah mengerti kan dari apa yang sudah dijelaskan tadi tentang lembaga keuangan, terdiri dari giro, taspen, dan deposit. Semoga materi tadi bermanfaat ya, viewers. Saya, Bek Hasnazaro, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Wikipedia Saling Berbagi. Viewers, masih di Wikipedia Saling Berbagi. Kalian tahu nggak sih macam-macam lembaga keuangan itu apa? Langsung kita lihat aja yuk. Let's check it, guys. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu kamu untuk menyediakan modal usaha. Namun, untuk mendapatkan pinjaman modal usaha, kamu harus menyediakan laporan keuangan yang baik sebagai lampiran dalam mengajukan pinjaman modal usaha. Lembaga keuangan ini dibagi menjadi tiga. Ada bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Tadi kan kamu bilang macam-macam lembaga keuangan itu ada tiga ya? Yang pertama ada bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Nah, aku suka bingung deh, perbedaan dari ketiga bank tersebut apa ya? Menurut aku sama aja. Dari ketiga lembaga keuangan itu masing-masing ada perbedaannya. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas bank umum ada dua, yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding dan menyalurkan dana lending. Bank sentral adalah bank yang dipegang dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank sentral memiliki tiga tugas utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dan yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang khusus melayani masyarakat kecil di daerah. Contohnya, kamu bisa menabung dan meminjam modal di sini. Bank perkreditan rakyat mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, bertugas untuk memberikan kredit. Yang kedua, untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang terakhir, untuk menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip. Oh, jadi itu perbedaannya dari bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Sekarang sudah tahu. Sebelumnya, kamu pikir semua bank-bank itu sama saja. Jadi, sekarang kamu sudah tahu kan perbedaan bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan? Iya, sudah tahu. Jadi kamu bisa menabung uang di masa depan. Oh, iya, nanti
Indonesia yang aman dan terjamin. Jadi viewers, macam-macam lembaga keuangan itu dibagi menjadi 3, yaitu bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Dan pastinya kalian sudah mengerti kan penjelasan dari macam-macam bank tersebut? Jangan sampai lupa ya viewers. Kuis. Viewers, tahu kan apa itu bank sentral? Bank sentral adalah bank yang melakukan kebijakan moneter, pengawasan perbankan, dan menjaga sistem pembayaran. Viewers, coba sebutkan 3 lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Viewers, kalian sudah mengerti kan tentang macam-macam lembaga keuangan tadi? Semoga bermanfaat untuk kalian ya viewers. Saya Baik Hasnazaro pamit undur diri. Sampai bertemu di Wikipedia saling berbagi. Wikipedia saling berbagi. Kalian bingung gak sih jaminan apa yang cocok untuk hari tua? Simak tayangan yang satu ini ya. Kira-kira ada asuransi yang terjamin? Ada, di negara kita lumayan banyak asuransi yang terjamin tentang resiko. Jadi tinggal kitanya saja yang memilih. Contohnya asuransi kesehatan, jiwa, kendaraan, dan lain-lain. Asuransi itu salah satu bentuk pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara mentransfer resiko dari pihak satu ke pihak lain. Nah, salah satu contohnya itu asuransi kesehatan. Itu melindungi semua biaya yang terkait dengan kesehatan seperti biaya obat, dokter, rumah sakit, dan lain-lain. Dan secara kondisional mencakup biaya rawat inap dan rawat jalan. Manfaat asuransi secara umum ada 3. Yang pertama, sebagai investasi dan tabungan. Artinya, asuransi yang diperuntukkan untuk investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Yang kedua, membantu meminimalkan kerugian. Artinya, dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin saja terjadi seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Beberapa keuntungan yang kita peroleh kalau kita menggunakan jasa asuransi. Memindahkan resiko. Seseorang ataupun perusahaan dapat memindahkan resiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi yang relatif kecil bila dibandingkan kerugian yang mungkin terjadi. Praktis, kita secara otomatis akan diwajibkan menyisihkan dana untuk membayar premi. Hal ini sangat menguntungkan, terutama untuk mereka yang kurang disiplin. Mampu memberikan dana dengan segera. Misalkan, kita sakit dan perlu biaya berobat yang cukup besar. Saat itu, kita tidak memiliki uang tunai yang cukup. Kita tidak perlu khawatir kalau memiliki asuransi kesehatan. Hal ini dikarenakan sebagian atau seluruh biaya pengobatan akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Tentunya ini tergantung perjanjian yang tertera dalam polis asuransinya. Selain beberapa keuntungan di atas, asuransi juga memiliki kelemahan, yaitu premi kita akan hangus bila tidak terjadi klaim sampai jangka waktu asuransi habis. Contohnya ada seorang wanita yang ditabrak oleh sepeda motor. Di situ pengendaranya sedang mengantuk.
dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya seorang wanita ini tidak ditangani karena prinsip rumah sakit adalah harus membayar biaya minimal 50%. Jika menggunakan asuransi jiwa, kita nggak akan kerepotan mengurus asuransi ketika mengalami kecelakaan. Jika kalian tidak memiliki asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan, nanti kalian akan kerepotan sendiri dalam mengurus asuransi kesehatan. Jadi itulah viewers, pengertian dan gunanya asuransi. Dapat dimengerti kan viewers? Asuransi itu cukup penting, mencakup dalam beberapa hal. Ya contohnya dalam video tadi, seseorang yang kecelakaan dan sulit mendapatkan pengobatan yang tepat karena tidak memiliki asuransi. Kuis. Viewers, apa itu asuransi? Asuransi adalah pengendalian yang dilakukan dengan cara mengalihkan dari satu pihak ke pihak yang lain. Viewers, asuransi apa saja ya yang menjaminkan dalam beberapa hal? Yaitu asuransi jiwa, kendaraan, dan kesehatan. Kalian sudah mengerti kan viewers penjelasan dari asuransi? Asuransi itu cukup penting loh viewers. Saya Baik Hasna Zahra pamit undur diri, sampai bertemu lagi di Wikipedia Saling Berbagi. Back to Wikipedia, saling berbagi. Dari awal kan kita sudah membahas tentang perbankan. Sekarang kita akan membahas tentang non-perbankan. Kalau kalian belum tahu apa itu non-perbankan dan gunanya, langsung kita saksikan tayangan yang satu ini yuk. Aku pernah dengar, kan ada perbankan dan non-perbankan. Kalau perbankan aku sudah tahu. Nah, kalau contoh dari non-perbankan, itu apa ya? Contoh dari ada non-kredit dan kredit, atau biasa disebut dengan DPR. Nah, itu tugasnya menyalurkan dana dalam bentuk kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan kredit investasi. Kita kan hidup di zaman semua bisa dilakukan di handphone. Nah, ada nggak sih media efektif untuk menabung tanpa harus uang terlebih dahulu? Kita melakukan transaksi dengan bank itu kan ada dua. Yang pertama banking, kita bisa melakukan transaksi dengan cara mengunjungi website milik bank yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Lalu yang kedua itu ada e-banking. E-banking itu menyediakan fasilitas yang menyerupai dengan ATM kecuali pengambilan uang cash. Jadi, tanpa harus ke bank, kita sudah bisa melakukan transaksi dengan media yaitu smartphone. Dan perbedaan antara e-banking dengan e-banking itu terletak pada mobilnya. Kalau e-banking, maka semua transaksi bisa dilakukan melalui ponsel pintar. Untuk mengambil uang, membayar tagihan, dan membeli pulsa, semuanya bisa dilakukan melalui ponsel kamu, asalkan kamu memiliki rekening bank yang menyediakan fasilitas mobile banking. Sepertinya persoalan ini sudah dimengerti ya? Iya, jadi teknologi juga memudahkan kita seperti media. Untuk yang hendak transfer ke sesama pengguna, masuklah ke menu transfer antar rekening, lalu pilih ke rekening mana Anda akan transfer dana. Kemudian, masukkan jumlah uang yang akan ditransfer.
Dengan transfer menggunakan mobile banking, kamu juga dapat menambahkan berita atau keterangan transfer. Tentukan password baru yang akan kamu gunakan untuk layanan internet banking ini. Masukkan user ID dan password Anda yang didapat dari ATM, kemudian klik tombol masuk. Setelah masuk, Anda akan dihadapkan dengan halaman syarat dan ketentuan layanan internet banking. Setelah selesai, kamu akan menerima struk aktivasi berisi user ID, sampai di sini, proses aktivasi kamu telah berhasil dan layanan BRI internet banking kamu telah bisa digunakan. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menyalurkan dana dalam bentuk kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan kredit investasi. Ada juga dalam bentuk efektif yaitu M-Banking dan E-Banking. M-Banking adalah hampir sama seperti ATM tetapi tidak bisa mengambil uang cash. Sedangkan E-Banking melalui situs website dan dilengkapi dengan sistem keamanan. Kuis. Jadi viewers, apa itu BPR? BPR adalah singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Viewers, apa itu media efektif dalam menabung? Media efektif dalam menabung ada dua, yaitu M-Banking dan E-Banking. Viewers, kalian sudah mengerti kan dari apa yang sudah dijelaskan tadi? Semoga bermanfaat untuk kalian ya, viewers. Saya, Baik Hasna Zahra, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di Wikipedia, saling berbagi.